Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Seputar Mas Paling Cakep kali ini. Ratusan tim SAR dan relawan yang berasal dari Forkompimda, Forkompimcam, Tambak, Sumbiuh, dan Kemranjen, Batalion D Brimob DU Tagana mengikuti latihan gabungan penanganan darurat bencana yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas Sabtu hingga Minggu 17-18 Desember 2023. Latihan gabungan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana atau SKPDB untuk peningkatan kapasitas penanganan darurat bencana banjir di wilayah Kecamatan Tambak, Sumbiuh, dan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Latihan gabungan dibuka oleh PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro mendukung langkah-langkah BPBD Kabupaten Banyumas dalam mengorganisir komponen relawan kemasyarakatan. Ini apel benar-benar clear soal banjir yang ada di Sumbiuh, Kemranjen, Tambak. Dan saya ke Tambak, Sumbiuh, Kemranjen itu sudah 6 kali ketika terjadi banjir. Dan ini saya pikir memang perlu fokuskan bagaimana kesiapsiagaan itu kalau nanti di bulan Januari benar-benar hujan deras. Kemarin rintik-rintik saja semalaman kita sudah kalang kabut. Jadi ini keren Pak, melibatkan semua unsur, ada dari MTMC, ada TNI, ada Polri, Pramuka, Tagana dan lain sebagainya terlibat. Bagaimana apa namanya penanganan penanggulangan bencana khususnya pada saat pra bencana ini terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas, Budi Nugroho yang ikut terjun langsung mengawal pelatihan menyatakan sangat mengapresiasi segenap komponen. Latihan gabungan sebagai pelatihan antisipasi dan teknis penanganan darurat bencana menjadi sesuatu hal yang perlu dilaksanakan dan sehingga dapat mengurangi banyaknya korban terdampak pada saat terjadi bencana. Sementara pembina Forum Relawan Lintas Organisasi Banyumas, Forotasi Edi Wahono, mengakui sinergitas relawan dengan BPBD sudah terjalin dalam setiap pelatihan. Dan penanganan kebencanaan ke depan bila sampai terjadi bencana, masing-masing klaster dapat berfungsi dengan baik. Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV melaporkan.